Okey, untuk maklumat sekarang ni penguatkuasa KBDN HP KL, kita dah giatkan pemeriksaan di seluruh Kuala Lumpur. Untuk Kuala Lumpur kita dah buat giat pemeriksaan. Setiap hari kita pergi, kalau pagi kita pergi 91 premis, dan untuk penguat kuasa KBDN HP KL akan pergi kepada 87 premis, 87 premis perniagaan yang kita pantau dari masa ke semasa sepanjang PKPB, sepanjang PKP di Kuala Lumpur ini. Jadi apa-apa usul dan cadangan yang mana kita nampak, mana-mana kita nak tambah baik, kita akan bawa ke dalam CMC Kuala Lumpur yang dipengerusikan oleh Tan Sri Anwar Musa, Menteri Wilayah, di mana KBDN HP juga adalah ahli tetap dalam CMC. Jadi apa-apa keputusan tu kita akan maklum pada CMC lah. Dan seperti saya maklumkan tadi, minta semua pasaraya, semua komplek membeli belah, semua yang diluluskan oleh KBDN HP mematuhi SOP. And then untuk sepanjang PKP ini, kita dah terima 67 aduan pengguna di Kuala Lumpur sepanjang bermulanya PKP. Sekarang ni hari ke-5, hari ke-4. Kita dah terima 67 aduan, dan kebanyakannya adalah kerana harga lah. Dan saya boleh jamin yang bekalan di Kuala Lumpur, bekalan makanan, bekalan keperluan harian adalah mencukupi. Tadi kita sudah pergi dua pasaraya dan kita dapati semua barang-barang yang menjadi keperluan harian ni ada. Jadi tak ada masalah, dan selaku jabatan yang bertanggungjawab menjaga bekalan di Kuala Lumpur, kita jamin bekalan makanan dan keperluan harian di Kuala Lumpur adalah mencukupi.